Hai, nama saya Anugrah Aditya. Mengenal saya dengan nama Instagram saya Adityology. Saya seorang content creator, head marketing and communication dari Jakarta Sikede, and I'm a speaker enthusiast. Pertama kali mengenal sneakers itu sekitar waktu sekolah, masih SMA, kuliah, gue lagi main musik. Kalau nggak tampil di panggung dengan sneaker yang keren, kayaknya nggak gaul gitu, kayak kece. Kemudian gue sangat into olahraga, dimana ya gue mulai berpikir, foto apa ya yang enak dipakai untuk perform, tapi masih terlihat keren gitu, looksnya juga oke. Nah, therefore gue mulai menyelami, nyari sepatu sana sini, akhirnya udah dengan sendirinya gue masuk ke dalam the soccer sneaker culture. Sneaker culture di Indonesia tuh sekarang menurut gue sedang seru-serunya, karena brand-brand luar yang masuk ke sini, Adidas, Nike, Puma, Reebok, name it, semuanya itu turut menggairahkan teman-teman yang berkarya di sepatu lokal untuk mereka memunculkan brandnya, tumbuh bersama. Jadi menurut gue sekarang tuh adalah the rise of Indonesian sneaker culture sih. Pertama kali tahu tentang Atmos itu kalau nggak salah sekitar tahun 2014. Waktu itu travel ke Jepang, ya of course begitu kita ke Tokyo, kita ke Jepang, basically di mana-mana Atmos semua ada di mana-mana. Kita nyari sepatu udah pasti yang kita tuju adalah Atmos duluan, dan since then setiap kali ke Jepang balik-balik itu pasti Atmos lagi. Macam-macam sih ya, salah satu sepatu yang gue paling suka pun dari koleksi gue adalah ini Air Max 1 Atmos Elephant Print, one of the best Air Max 1 ever created. Dan banyak banget sepatu-sepatu yang gue beli itu first release gue dapetin di Atmos setiap kali lagi ke Jepang. Jadi Atmos selalu menjadi tujuan gue kalau misalnya ada sepatu di Jepang, dan selalu dapet cerita ada sepatu-sepatu yang sulit gue temukan di tempat lain kata di Atmos. Dengan ada Atmos di Indonesia terus di Jakarta, gue sih berharapnya kita nih para penggemar sneakers sekarang gak usah dijual lagi ke Jepang untuk dapetin sepatu-sepatu yang sokok rare mungkin gak masuk ke sini. Dan yang paling gue tunggu-tunggu sebenarnya adalah Atmos exclusive release-nya, Atmos collaboration with anything yang mungkin sekarang kita kalau mau nyari tadinya, susah banget, mesti kemana, hopefully bisa kita dapetin di Indonesia.